Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas cara melakukan pembayaran tagihan Shopee PayLater melalui MyBCA. Oke, untuk teman-teman pengguna MyBCA, cara melakukan pembayaran Shopee PayLater, step dan caranya seperti ini. Jadi kalian tinggal masuk saja ke aplikasi Shopee-nya, kemudian pilih ke menu saya di pojok kanan bawah, lalu pilih ke menu SPayLater di pojok kanan sebelah sini. Nah, kalian klik sekali, lalu akan dialihkan ke halaman seperti ini. Jatuh tempo di tanggal 11 Juli 2024. Ini tidak apa-apa ya untuk pelunasan ataupun pembayaran jauh sebelum jatuh tempo. Nah, ini masih di tanggal 27 Juni 2024. Klik saja bayar lebih awal di pojok kanan. Nah, yang sudah saya beri tunjuk, kalian klik. Kemudian di sini sudah di checklist ya. Selanjutnya kalian bayar saja di bawah, bayar sekarang. Kemudian ubah metode pembayarannya jika kalian belum menggunakan BCA dan di sini sudah menggunakan bank BCA. Nah, kita klik saja jika ingin mengubahnya. Nah, kalian klik seperti ini ya, BCA, kemudian klik konfirmasi, lalu tinggal lanjutkan bayar sekarang di bawah. Lalu di sini kita akan menunggu kode virtual akun yang muncul. Di sini sudah muncul, kalian salin saja kode virtualnya. Ini sih ya, nomor rekening tujuan kalian salin. Perhatikan nominal pembayarannya di pojok kanan atas ada Rp787.471. Setelah menyalin kode virtual akun seperti ini, kemudian pilih OK. Ya, kemudian di sini kalian kembali dan masuk ke aplikasi MyBCA-nya. Seperti biasa, login menggunakan password ataupun fingerprint. Jika kalian sudah menggunakan fingerprint, nah kita akan masuk terlebih dahulu. Oke, kemudian sampai di halaman ini, pilih saja di bagian menu transfer di pojok sebelah kiri. Kemudian pilih kembali ke menu virtual akun. Di sini ya, virtual akun. Nah, kalian klik. Lalu klik tambah ke tujuan baru di atas. Nah, silakan kalian inputkan aja di sini, pastekan kode virtual akun yang sudah kalian salin dari pembayaran Shopee tadi. Kemudian pilih lanjut. Nanti akan muncul atas nama dan nominal pembayarannya. Ya, benar di sini atas namanya pastikan telah benar di atas ya, IXXX ya, sesuai KTP yang kalian miliki, dan total tagihan Rp787.471. Oke, sudah benar juga. Nah, kita akan cek terlebih dahulu. Ya, benar ya. Sudah benar. Lalu di sini kita akan melanjutkan kembali. Selanjutnya di sini pilih lanjut di bawah. Kemudian konfirmasi lanjut di bawah. Dan silakan kalian inputkan PIN transaksi MyBCA yang kalian miliki. Jadi begitulah untuk cara melakukan pembayaran Shopee PayLater melalui MyBCA. Untuk teman-teman yang sudah melakukan pembayaran, tinggal ditunggu saja kurang lebih 1-3 menitan. Nanti konfirmasi pembayaran akan langsung masuk. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye-bye.